Di depan kita ini stasiun Pam Tirtanadi. Ya, inilah geng yang dinamakan Asam Kumbang ya, penangkaran buaya di Kota Medan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, geng, di konten Diska Vlog. Oke, geng, hari ini kita mau jalan-jalan melihat lokasi penangkaran buaya di Kota Medan, Sumatera Utara, yaitu yang dinamakan penangkaran buaya Asam Kumbang ya, geng. Ini hari Jumat ya, geng. Jumat tanggal 13 Januari 2023. Situasi kondisi lalu lintas lumayan penuh, tetapi tidak macet ya. Untuk cuaca hari ini terlihat bagus ya, tidak panas sekali ataupun hujan. Ya geng, ini jalan ini namanya jalan Sunggal ya geng. Sepanjang jalan ini namanya jalan Sunggal. Oh iya geng, gimana geng hari ini geng kabarnya? Apakah tetap masih sehat? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya geng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan berkah lah ya, dan semuanya lah yang terbaik lah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kalau khususnya untuk jalan Sunggal ini, saya kurang tahu ya geng, apa-apa aja sih nama jalannya gitu. Yang penting ini kita, tujuan kita mau ke penangkaran buaya Asam Kumbang. Ini namanya jalan Pam Tirtanadi ya geng, tapi ini orang sering bilang itu namanya jalan Sunggal. Dan bisa di ujung nanti, paling ujungnya jalan Sunggal ini, kita ketemu di Pajak Melati ya geng. Ini di sebelah kanan kita, geng, ada stasiun ya, Pam Tirtanadi ya, Gedung Pendidikan dan Latihan PDM Tirtanadi. Ini Tirtanadi untuk stasiun Sunggal ya, geng. Oke, kita lihatkan dari tampilan depan ya, geng. Di depan kita ini stasiun Pam Tirtanadi, daerah Sunggal ya geng. Lumayan cukup besar ini, luas. Ini kalau nggak salah ini stasiun yang terluas lah. Kalau untuk kantor pusat di Medan, Sumatera Utara ini berlokasi di Jalan Pandu ya geng, dekat Jalan Pandu. Di situ untuk kantornya lah. Kalau ini di depan kita ini stasiunnya, jadi untuk penyalur-penyalur ke rumah tangga lah. Jadi di sini ditampung dan segala macam proses lah terjadi di sini, baru dialirkan ke rumah-rumah warga. Oke geng, kita lanjut lagi ya geng. Itu sekilas info dari saya tentang Pam Tirtanadi.
Ini tetap kita masih di Jalan Sunggal. Untuk kita review jalan atau review lokasi masih banyak sebenarnya geng ya. Kita untuk dari kantor-kantor aja itu banyak yang belum kita review gitu. Ada di sebelah kita ini Pengadilan Tata Usaha Negeri ya, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Nah, itu ketepatan masih bertepatan di Jalan Sunggal. Oke geng, sepertinya ini geng jalannya geng. Ini jalannya. Ah, itu welcome, selamat datang tuh tadi. Udah ada lambang buaya ya geng. Kita masuk ke dalam ini. Berapa ratus meter lah untuk sampai ke tujuan. Tapi kita nggak masuk ke lokasinya ya geng. Kita hanya tampilkan ke depan lah. Kita lihat gitu. Saya sudah lama nih, udah mungkin ada 10 tahun lah nggak kesini gitu. Terakhir kali 2012-an lah. Makanya ini kita lihat dulu nih, masih samakah atau ada perbedaan. Penangkaran buaya. Ini sepertinya geng. Ini dia Taman Buaya Asam Kumbang ya geng. Ah, ini dia nih Taman Buaya Asam Kumbang yang saya bilang tadi. Ini selamat datang, welcome ya. Tuh lambang buaya langsung tuh. Mungkin kalau malam lampunya hidup itu ya. Ah, jadi ya inilah geng yang dinamakan Asam Kumbang ya, penangkaran buaya di Kota Medan. Ah, itu tempat parkirnya tuh geng, lokasi parkirnya. Kita mungkin kalau sepeda motor masuk ke dalam lagi gitu. Tapi kita tidak masuk ya geng, kita hanya review aja tempat lokasinya itu di Jalan Sunggal, tepatnya Taman Buaya Asam Kumbang Medan. Oke, terima kasih ya geng. Jangan lupa subscribe, like, dan centang notifikasinya agar video-video saya selanjutnya bisa kalian ketahui. Terima kasih, geng.